والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hati yang selamat yang bagaimana? Nomor satu, hati yang selamat dari penyakit-penyakitnya. Apa penyakit hati yang paling berbahaya? Nomor satu, sombong. Nomor dua, hasut. Ini disebut sama Sayyidina Al-Imam Al-Haddad alaihi ridwanullah tentang penyakit hati paling berbahaya ini, teman-teman sekalian. Yang pertama, sombong. Yang kedua, hasut. Penyakit paling berbahaya dan merupakan induk dari penyakit-penyakit lainnya. Penyakit sombong, merasa diri seseorang, merasa diri sesiapa, merasa diri punya nilai, lo gak tahu siapa gua. Itu dia tuh, sombong. Dan coba liatin hatimu, punya gak penyakit kayak begitu? Pernahkah kamu melihat seseorang dan kamu merasa dirimu lebih baik darinya? Sering. Betul. Betul. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, kamu melihat ada perempuan jadi pelakor, bukankah hatimu langsung bilang, ih amit-amit, mendingan saya sih biar gini-gini juga kagak ada ceritanya ngerebut laki orang. Kan begitu? Betul. Betul. Ngelihat orang-orang yang pakaiannya terbuka-terbuka, bagaimana perasaan hatimu? Tidakkah kamu langsung merasa, ya ampun, tuh neraka, kangen tuh sama dia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bagaimana pandanganmu ketika melihat orang lain? Tidakkah kamu seringkali merasa bahwa dirimu itu lebih baik daripada orang tersebut? Ini adalah penyakit paling berbahaya, Bu, rasa sombong. Tapi Ustazah, saya tuh kalau ngelihat yang lain-lain, enggak Ustazah. Saya suka ngerasa bahwa, Masya Allah ya orang itu ya, Masya Allah ya orang itu ya, Masya Allah ya orang itu ya. Saya mau Ustazah amat dikit orang doang yang suka ngerasa diri saya tuh lebih baik daripada dia. Cuman ada berapa gitu Ustazah palingan? Teman-teman sini sekalian, liatin iblis. Iblis itu ibu-ibu sini sekalian, tinggal di surga Allah, ibadahnya luar biasa. Ma min buk'ah min buka'il ardi wassama illa waqad sajad fihi iblis sajadah, kata Allah SWT. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, teman-teman sekalian, Imam Ghazali menceritakan ini dalam kitabnya Minhajul Abidin. Enggak ada satu jekal tanah di bumi ataupun di langit melainkan iblis tuh udah pernah sujud di sana, udah pernah sujud di sana. Kurang apa ibadahnya iblis? Ditinggalkan sama Allah di surganya Allah SWT, ngelihat para malaikat-malaikatnya Allah. Iblis tidak merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada para malaikat-malaikatnya Allah. Dia tahu malaikat Jibril lebih mulia daripada dirinya. Dia tahu Mikail, Israfil semuanya lebih mulia daripada dirinya. Dia tahu malaikat yang kerjaannya sujud kepada Allah di arasnya Allah atau di langit-langit yang di bawah-bawahnya, semuanya iblis tahu mereka semua lebih baik daripada iblis. Sampai ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, iblis ngerasanya orang baru nih, belum pernah ibadah nih. Adik-adik santri, kamu ngelihat orang baru kayak gimana?
para ustazah, kalau ada ustazah baru kayak gimana? Teman-teman, kalau ada orang baru tinggal di komplek kamu, perasaan kamu kayak gimana? Jangan sampai mirip sama iblis. Ketika datang Adam, ketika datang Nabi Adam, iblis ngerasanya siapa sini? Memicingkan mata. Apalagi ketika iblis tahu, emang orang baru tuh dari mana asalnya? Dari tanah. Gua dong, dari api. Tanah mah diinjek-injek, api dong bisa dipakai buat masak. Nih, kalau kamu ngerasa dia emang anaknya siapa? Oh, anaknya si, gua dong anaknya ulama. Gua dong anaknya kiai. Gua dong anaknya seorang tokoh masyarakat. Kamu mirip sama siapa? Serem bener. Kamu jangan mikir bahwa sifat-sifat buruk ada dalam hati, saya sudah aman darinya. Belum, teman-teman, belum. Perjuangan sampai dengan akhir, teman-teman. Perjuangan sampai saat mati, teman-teman. Untuk membuat hati terus-terusan merasa bahwa saya bukan siapa-siapa. Kecuali jika Allah merahmati saya. Saya bukan siapa-siapa. Meski apapun yang saya punya, meski berapapun hafalan yang ada di memori, meski berapapun harta yang saya miliki, meski berapa banyak ibadah yang saya sudah kerjakan, saya bukan siapa-siapa, karena belum tentu Allah terima. Saya bukan siapa-siapa, kecuali jika Allah berkenan menerima saya dan menyayangi, merahmati saya. Akan tetapi begitu Allah tidak berkenan menerima kita, Allah mengusir kita dari kehadiratnya, semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, iblis sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam dipertontonkan di hadapan kalangan para malaikat. Kemudian Allah berkata kepada segenap malaikat-malaikatnya, "Ya malaikati isjudu li Adam." Wahai malaikat-malaikatku, sujudlah kalian semua kepada Adam. Semua sujud kecuali iblis atuk doang, petantang, petenteng. Ya iblis, mamana akan tasjuda id amartuk. Kata Allah, iblis, kenapa kamu enggak sujud padahal aku yang memerintahkan? Bukankah selama ini ibadahmu adalah untuk taat padaku? Sebuah ibadah menjadi ibadah ketika mengerjakan taat. Ibadah itu bukan sholat. Kalau kamu sholat di masa haid, ibadahmu bukan taat, malah jadi dosa. Bukan begitu? Makanya Allah bilang, ya iblis, bamana aka antasjud in amartuk. Wahai iblis, kenapa kamu enggak sujud? Udah aku yang perintahkan, aku yang perintahkan, kata Allah. Apa jawab iblis? Iblis enggak ngelihat, oh iya, Allah kan yang merintah, langsung sujud. Enggak gitu. Selama ini kan saya ngerjain taat ya. Ini kan Allah juga nih yang memerintahkan. Berarti kan saya mestinya taat. Iya ya Allah, sekarang juga saya sujud. Saya tadi enggak ngerti bahwa Engkau yang memerintahkan, ya Allah. Enggak gitu. Ini dikasih bimbingan sama Allah dengan ucapan id amartuk, kagak ngerti-ngerti juga iblis. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Kamu kalau bikin salah, ditegur sama orang, hati-hati.
Jangan sampai jadi kayak iblis nyari pembenaran. Kalau kamu telah datang kebenarannya, segeralah tunduk kepada kebenaran siapapun yang menyampaikan. Apalagi kalau orang mulia yang nyampein, ditegur sama guru, ditegur sama ustaz, ditegur sama ustazah, ditegur sama kiai, ya udah langsung aja sami'na, kita dengar, kita patuhi. Jangan jadi kayak iblis, ana khairun minhu. Ya Allah, saya disuruh sujud nih sama iblis nih, saya lebih baik daripada Adam. Saya disuruh sujud sama Adam, ya Allah. Gak ada ceritanya deh Allah, saya lebih baik daripada Adam, ngapain saya sujud sama dia? Kok bisa kamu ngerasa kayak begitu iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau menciptakan aku. Beriman iblis. Jangan kamu kira iblis itu gak beriman. Beriman teman-teman. Jangan kamu kira yang namanya kekafiran itu adalah karena tidak beriman. Belum tentu. Ini kayak iblis nih, mengingkari perintah, tidak tunduk kepada perintah Allah, itu adalah sekafir-kafirnya kekafiran. Iblis bilang khalaqtani, engkau menciptakan aku ya Allah. Iblis kan beriman, yang nyiptain dia adalah Allah. Tapi dia nyari kekafirannya, teman-teman sekalian, dengan melihat Adamnya. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah, maka aku ogah sujud sama dia. Apa kata Allah? Fakhruj minha fa innaka rajim. Iblis, keluarlah kamu dari surga, turunlah kamu ke bumi. Fa innaka rajim, sesungguhnya kamu terkutuk. Udah diusir dari kehadirat Allah, teman-teman. Udah diusir dari surga yang asalnya kenikmatan, dikasih susah, kagak mau belajar juga. Ini banyak nih. Ini kejadian iblis nih sama Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala, itu selalu terulang, bahkan terulang dalam kehidupan kita. Kita suka ngerasa diri kita lebih baik, diri kita sombong, diri kita begini, kita bisa ini, kita bisa itu. Allah kemudian kasih, dikeluarkannya kita dari surga. Tiba-tiba jadi sakit kita, tiba-tiba jadi sulit kita, tiba-tiba jadi keadaan gak mengenakan buat kita. Orang yang asalnya sombong dengan harta, Allah jadikan dia bangkrut. Itu kayak Adam, kayak iblis dikeluarkan dari surga. Maksudnya biar apa? Biar tunduk lo nak, kamu tunduk, kamu hambaku. Tapi kadang-kadang suka jadi kayak iblis nih orang-orang. Mudah-mudahan kita gak masuk diantara mereka, teman-teman. Serem bener, udah dikasih susah, udah dikasih ujian, udah dikasih, ustazah kenapa ya saya hidup kok susah mulu. Itu kadang-kadang adalah cara Allah SWT buat memberikan kepada hatimu pelajaran, biar kamu tunduk dalam kepada Allah, biar kamu membenamkan dirimu dalam sujud kepasrahan, biar kamu ngerasa, ya Allah, ternyata saya bukanlah siapa-siapa. Ternyata diri ini adalah hambamu yang hina dina. Jangan jadi kayak iblis. Habisnya disuruh keluar dari atas muka bumi, dia bilang, anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau gitu ya Allah, tungguin aja sampai hari pembalasan. Lah kamu ngapain? La uyyanahum ajmain. Saya bakal sesatkan anak keturunan Adam. Ini kayak begini nih modelnya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesombongan. Amin. Sehingga sekalian yang saya muliakan, saya mau cerita. Ada dulu di zamannya Nabi Allah Isa alaihi salam, seorang hawari. Hawari itu kayak sahabatnya Nabi Muhammad. Orang soleh, ahli taat, ahli ibadah. Sampai-sampai
dari ibadahnya yang luar biasa, dia kalau jalan ada awan naungin. Bu, untung Allah tuh gak bikin kita tuh jadi kayak gitu ya. Kebayang kalau kita setiap kali jalan ada awan naungin, duh rasanya kayak gimana gitu. Enggak ibu-ibu kalau mikir gitu, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya gak dikasih muka cakep-cakep amat. Itu nih kalau dikasih muka cakep, takutnya jadi sombong. Alhamdulillah ya Allah, saya jadi orang gak kaya-kaya amat. Kalau dijadikan Allah kaya, bu, belum tentu kita gak bisa, gak, belum tentu kita gak sombong. Adek-adek kalau mikir, alhamdulillah ya Allah, saya gak dijadikan pinter-pinter amat. Belum tentu kalau kamu tuh dijadikan pinter, belum tentu gak sombong. Allah tuh bu udah ngukur semuanya tuh udah pas. Jangan sampai kamu balik, ya Allah kapan sih saya dijadiin orang kaya ya Allah. Kayak hidup kenapa miskin mulu ya Allah. Hati-hati. Ya Allah kenapa sih ini muka kayak gini amat, kagak kayak artis-artis gitu. Hidung sampai nangkring begitu, saya hidung udah kayak asal ada aja. Ya Allah ini hidung apa kutil ya. Jangan teman-teman sekalian, Allah tuh udah ngepas-ngepasin semuanya. Ma khalaqta wa batila. Allah tidak pernah membuat kerusakan dalam ciptaannya. Nah, itu yang terbaik buat kamu. Itu adalah yang terbaik buat kamu. Dah. Buat ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, enggak usah mikir mau operasi plastik, enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Itu deh yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita. Syukuri apa yang ada, itu adalah cara kita untuk bisa senantiasa berbahagia. Dan jangan pernah membanding-bandingkan dalam urusan dunia kepada yang lain-lain. Syukuri aja apa yang ada. Allah Subhanahu wa taala ngasih semuanya sesuai. Udah itu yang paling pas, teman-teman. Buat semua orang, buat semua hamba-hambanya. Toh alhamdulillah, biar kata sedikit-sedikit sampai segini juga masih alhamdulillah semua kan. Pernah enggak bisa makan karena emang bener-bener enggak ada makanan? Pernah? Enggak pernah. Pernah enggak sampai enggak bisa keluar karena enggak punya baju? Pernah? Ya ampun, sebenarnya nih kepengen banget nih pergi pengajian. Terus kenapa? Enggak punya baju. Pernah? Enggak pernah, teman-teman. Allah enggak pernah melupakan kita dengan rezekinya. Kalau kita tuh sampai yang ngerasa susah, itu biasanya karena dua hal. Karena kamu ngebandingin rezeki kamu sama rezekinya orang, itu. Atau yang kedua, karena kamu mikirin rezeki buat yang akan datang. Ya ampun, sedikit nih gak cukup buat bulan depan. Nah, kamu ngapain mikirin bulan depan? Kamu jadi susah pikirannya. Kalau yang kamu pikirin adalah urusan bulan depan, bahkan tahun depan, Ustazah doain ya. Kenapa emang bu? Saya susah nih Ustazah, kenapa? Suami saya Ustazah bakalan pensiun tahun depan. Nah masih tahun depan, kenapa kamu pikirin dari sekarang? Yuk, jadi hamba Allah yang ngerti. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Allah kasih selalu yang terbaik. Kita nih kalau dikasih banyak-banyak, takutnya juga jadi sombong. Takutnya jadi ujub, teman-teman sekalian. Nih, kayak dia ini nih. Seorang Hawari, sahabat Nabi Isa, kurang apa? Ahli ibadah kepada Allah, yang sampai dari bagusnya ibadahnya, sampai setiap kali dia berjalan kemana-mana, ada awan menaungi dia. Satu hari dia lagi jalan di jalanan, ibu-ibu sekalian, ada pemabuk sedang dalam keadaan abisnya mabok tuh, apa namanya, teler. Itu bukan nama es ya. Lagi terlantar, lagi keleleran di jalan, dalam keadaan bajunya kotor, mulutnya bau, mukanya
kotor, dan dia dalam keadaan habis berbuat maksiat, yaitu mabok. Ibu-ibu sini sekalian yang saya muliakan, udah sadar dia. Orang tadi ini nih, yang hawari tadi ini, ahli ibadah tadi ini, dia jalan dinaungin awan di atasnya, dia pas ngelihat orang mabok itu, dia melewatin jalan orang mabok ini, dia mikir kayak gini nih, ih, jijik banget dia. Ih, jijik banget tuh orang, bau, kotor, abis mabok. Ih, saya jalannya jauh-jauhan aja dari dia. Jangan sampai nih dosanya jadi nyiprat sama saya, kehinaannya jadi nyiprat sama saya, kebusukannya jadi nular sama saya. Ih, jauh-jauhan ah saya jalannya, orang menjijikkan kayak begitu, amit-amit, amit-amit, amit. Gitu. Ibu-ibu sekalian, dia pun jalan ngelewatin orang tersebut dengan perasaan sombong. Merasa dirinya ahli taat, ahli surga, ngelihat orang itu ahli dosa, ahli neraka. Ibu-ibu sekalian, di jalan. Sementara yang dilewatin ini, Bu, si orang mabuk tadi ini, dibuka matanya, kemudian dia liatin orang itu tadi, badannya bersih, mukanya cakep, wangi, harum baunya. Ibu-ibu sini sekalian, kan memang orang sunnah ya untuk berwangi-wangian, kecuali perempuan kalau ngelewatin banyak laki-laki atau berkumpul di tempat umum yang banyak laki-laki, jangan wewangian. Tapi kalau berkumpul perempuan-perempuan kayak gini, gak apa-apa, bagus, sunnah. Jangan sampai mengganggu orang lain dengan bau yang tidak enak keluar dari tubuh kita, teman-teman. Dia gak mandi 3 hari, bajunya gak ganti 1 minggu, tadi pagi gak sempat sikatan gigi. Ya Allah, Bu, yang sebelah merasa terganggu denganmu, enggak begitu caranya orang Islam. Nabi itu pernah bahkan mengeluarkan seseorang dari masjid hanya karena orang itu bau bawang mentah mulutnya. Habis makan bawang mentah, sama Nabi diusir dari masjid. Tentu dengan bahasa yang baik ya, kasih tahu gitu apa masalahnya. Sehingga sekalian saya muliakan, karena kita emang gak boleh ganggu orang lain, bahkan dengan bau yang gak enak dari tubuh kita. Nah ini orang ini tadi nih, si orang yang mabuk ini begitu buka matanya, dilihat orang yang ahli taat ini, Masya Allah, Masya Allah, bersih mukanya, bersih badannya, wangi, cakep. Terus dilihatin sama dia, ada awan naungin di atasnya dari sebelum lewat nih orang. Dia sebelum lewat, si orang ahli ibadah tadi, sampai terus dia liatin orang itu dari dekat pas ngelewatin dia. Meskipun orangnya tadi lewatnya agak jauh-jauhan gitu ya, tapi kan deket tuh pas lewatin dia gitu, emang jalannya satu itu. Diliatin aja. Ya Allah, ya Allah, alangkah mulianya hambamu itu ya Allah. Dan betapa ketaatan memang menjadikan seseorang mulia. Sementara saya nih berbuat dosa berulang-ulang kepadamu, membuat saya hidupnya jadi hina seperti ini, bau, kotor, terhina. Gak ada orang mau deket sama saya kecuali lalat, yang ngerubungin lalat gitu kan. Dia bilang, ya Allah, betapa mulianya hambamu yang taat, betapa hinanya hambamu yang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Ia pun kemudian duduk dan berkata, ya Allah, ya Allah, adakah kesempatan bagi hambamu ini untuk kembali kepadamu, mendekat kepadamu dan meninggalkan dosa-dosa.
ya Allah, aku bertaubat kepadamu, tak akan lagi kerjakan perbuatan dosa mulai saat ini. Ia pun mulai berdiri. Meski terhuyung-huyung, ia mulai berdiri. Dan kemudian ibu-ibu sekalian, hal pertama yang dia lakukan adalah at-tamassi, at-ta'assi, at-tabarruk, mencari keberkahan dengan ahli taat di hadapannya dengan cara dia ngepasin langkahan kakinya dengan langkahan kakinya orang tersebut ada di belakangnya orang ini. Jadi orang taat ini sama dia diikuti. Kakinya tuh di mana tuh tadi tuh? Diikutin, dipegangin gitu. Dia ikuti langkahan kakinya, dipasin melangkahan orang tersebut. Seraya berkata, ya Allah nih liatin ya Allah, saya udah berjalan di telapakan kakinya orang-orang soleh. Maka ya Allah, sebagaimana engkau memandangnya dengan pandangan penuh cinta, pandang pula lah hambamu yang hina dina ini dengan pandangan penuh cinta. Saya cinta kepada orang-orang soleh ya Allah, maka cintailah saya pula. Hati yang tawadu. Si orang yang di depan ahli taat, ibu-ibu saudara sekalian, dia tuh kan emang lagi dari tadi nih, siapa sih ini? Ih ya ampun, jijik banget sih siapa sih ini. Malah diikutin pasti oleh, dih ngapain nih ngikutin saya? Ih amit-amit. Dia jalannya dipercepat, ibu-ibu saudara sekalian. Si orang yang di belakang ngelihat yang di depan, beliau mempercepat langkahnya. Saya pun juga akan mempercepat langkah saya karena saya berkeinginan mengikuti hambamu yang soleh ini ya Allah. Ibu-ibu sekalian, saat itulah Nabi Isa lewat di jalanan tersebut mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Isa, samperin ahli taat, ahad hawarik, salah satu dari hawarimu itu. Bilang sama dia, wahai Isa, hatinya tidak mengerti, tunduk padaku, ia sombong kepada hambaku. Katakan padanya, seluruh ketaatannya telah aku hapuskan dari semua catatan-catatan kehidupannya. Pahala tahajud, pahala ibadah, pahala zikir, pahala sedekah, pahala ilmu, pahala dakwah, semuanya aku gugurkan saat ini juga karena aku marah kepadanya yang hatinya sombong kepada hambaku itu. Dan katakan kepada hambaku yang pemabuk itu, bilang sama dia, aku telah mengampuni seluruh dosa-dosanya karena ketawaduan hatinya dan karena dia mengerti bagaimana memuliakan hamba-hambaku. Bu, apa enggak ngeri kalau kita terus-terusan ngeliatin aibnya orang? Apa enggak ngeri? Pahala kita kan enggak banyak. Tahajud ngantuk, puasa lapar. Betul. Taat sama suami berat, ngedidik anak susah, iya bu. Ibadah apa yang sudah kita berhasil lakukan selama ini? Cuman segitu-gitunya, mau tuh pahala ibadah yang segitu-gitunya digugurkan Allah SWT, dihabisin Allah SWT karena kamu merasa dirimu lebih baik daripada orang lain. Padahal ianya belum tentu, belum tentu. Sebab nilai orang ditentukan dari bagaimana akhir hidupnya. Ahuwa fi husnil khatimah, amhuwa fi su'il khatimah. Ini nilai kita nih, semuanya ditentukan dari bagaimana akhir hidup kita. Dek, adek santri, Dek, nilaimu di mata Allah gak kayak buku rapot yang kalau kamu ranking 1 artinya kamu lebih baik daripada yang ranking 2 dari belakang. Gak gitu. Nilai kita di mata Allah itu tergantung dari bagaimana akhir kehidupan kita.
apakah kita dimatikan dalam husnul khatimah, di saat Allah telah membukakan pintu rahmatnya lebar-lebar untuk kita, berkenan menerima kita dan berkata kepada kita, wahai hambaku, kembalilah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku, kembalilah kepadaku, aku ridho padamu, kamu ridho padaku. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Seperti itukah akhir kehidupanmu, ataukah akhir kehidupan kita adalah Allah tutupkan rapat-rapat dari kita pintu rahmatnya, membuat kita tidak tahu harus pergi kemana sesudah terusir dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kematian itu pasti adanya, esok atau lusa, bulan depan atau tahun depan, 10 atau 20 tahun yang akan datang. Kita gak pernah tahu kapan kematian itu datang. Akan tetapi semua yang hidup pasti mati. Bayangkan jika kamu mati, Allah tutupkan pintu rahmatnya darimu, kemana kiranya kamu akan pergi? Kamu mati berpulang kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Kalau Allah tidak berkenan menerimamu, kemana kamu akan pergi? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, karenanya gak usah ngurusin orang lain. Urusan kita jauh lebih penting. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Nilai kita belum divonis, nilai kita belum dijatuhkan. Semuanya sama-sama sedang berjuang. Maka perhatikan betul perjuanganmu, teman-teman saudariku sekalian. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Hatimu jagain, hatimu jagain. Para istri, jangan suka merasa lebih baik daripada suamimu. Para ibu, bisa jadi anakmu lebih mulia di mata Allah daripada dirimu. Kamu hanya perlu mendidik, tapi gak pakai mukul, gak pakai nyubit, gak pakai jewer, gak pakai ngata-ngatain, bu. Mereka hambanya Allah. Akhwati, saudaraku sekalian, jangan pernah merasa diri lebih baik dari tetangga, dari si ini, dari si itu, gak ada. Gak usah, fokus aja sama perbaikan diri sendiri sambil merasa. Kalau ada lihat kekurangan orang lain, aib orang lain, dosa orang lain, pinter-pinter jaga lisan. Sebab katanya Imam Asy-Syafi'i, jangan sebut-sebut dosanya orang. Kenapa gitu, Imam? Karena orang juga punya lisan dan kamu juga punya dosa. Betul? Insyaallah. Mudah-mudahan Allah jauhkan sifat sombong dari dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan semua sifat-sifat buruk dari dalam hati kita. Sifat hasud mudah-mudahan hilang, ujub insyaallah hilang. Kita minta sama Allah SWT, ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah, dari segala penyakit-penyakitnya. Sembuhkan hati kami, ya Allah, dari segala penyakit-penyakitnya. Gimana caranya biar sembuh, Ustazah? Caranya taubatin. Caranya belajar biar ngerti.
Kemudian sesudah ngerti, diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan, sambil terus minta bimbingan sama Allah SWT. Allah bimbing hati saya, Allah bimbing hati saya, Allah terus minta sama Allah SWT. Teman-teman, selain daripada kamu minta ilmu yang manfaat, selain kamu minta rezeki yang luas, selain daripada kamu minta kesehatan badan, ada yang lebih penting untuk dimintain, yaitu hati yang selamat. Allahumma rizukni qalban khasyian, Allahumma rizukni qalban saliman. Atau kayak doa yang tadi tuh, tadi dibacakan sama ukhti kita ini. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Itu doa indah. Ya Allah, karuniakanlah untuk hati kami jalan takwanya. Bersihkanlah hati kami ya Allah, hanya Engkaulah yang mampu melakukannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkan hati saya ya Allah, hanya Engkau satu ya Allah yang dapat membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Bukankah Engkau ya Allah yang menciptakannya, bukankah Engkau ya Allah yang dapat memeliharanya. Gitu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Hafal tadi doanya? Belum? Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma ati nufusana taqwaha, ikuti saya. Akhairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Sering-sering baca doa itu. Doakan kepada hati kita jalan takwa. Allah bersihkan hati kita, Allah sucikan hati kita dari segala penyakit-penyakitnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi saya kesampaikan, hati yang selamat tuh hati yang tiga tadi itu ya. Hati yang selamat dari penyakit-penyakitnya hati, yang paling tinggi penyakitnya hati adalah sombong sama hasud. Hasud itu apa Ustazah? Hasud itu enggak seneng lihat orang lain seneng, seneng lihat orang lain enggak seneng, itu hasud. Mudah-mudahan Allah selamatin. Enggak seneng lihat orang lain seneng. Tetangga ngebangun rumah, tangga rumahnya tinggi, dia dong darahnya tinggi. Ada tuh yang kayak begitu. Oh, mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Enggak seneng lihat orang lain seneng. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Saudara sekalian, hati yang selamat, hati yang selamat dari segala penyakit-penyakitnya. Ini waktunya udah semakin sempit, kita bahas sedikit-sedikit aja. Kemudian yang keduanya, teman-teman sekalian, hati yang selamat adalah hati yang bersih dari kotoran-kotorannya. Apa tuh kotorannya hati? Dosa. Dosa. Makanya saya berulang kali sampaikan kepadamu, bertaubatlah dari dosa. Saya sering sampaikan di majelis-majelis, taubatilah dosamu. Itu sama kayak kamu nyapu, kayak kamu ngepel hati kamu itu. Sebab katanya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, idza ajnabal mu'min nakat fi qalbihi nuqta sauda. Apabila seorang mukmin berbuat dosa, tertorehlah satu titik hitam di ruang hatinya. Kalau kemudian dia bikin dosa lagi, kalau dia beristighfar dan bertaubat, terhapuslah titik hitam tersebut. Kalau dia enggak taubat, dia enggak istighfar, dia enggak minta Allah ampuni dosa-dosanya, maka dia berbuat dosa lagi, satu titik hitam lagi, satu titik hitam, satu titik hitam, terus begitu sampai hatinya terpenuhi dengan titik-titik hitam. Itu namanya ron, karatnya hati. Teman-teman, kalau sudah hati berkarat, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla
bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Enggak, kata Allah, itu gara-garanya deran dalam hatinya, ada karat dalam hatinya dengan sebab perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Kala innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang kalau hatinya sudah penuh dengan ran, meskipun mukmin dia, meskipun dia adalah orang yang beriman pakai jilbab tiap harinya, meskipun dia juga kerjain sholat tiap hari, tapi ran dalam hatinya sampai membuat hatinya gelap, innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Hari itu dia akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Matinya dia akan mati dalam keadaan pintu rahmatnya Allah tertutup darinya. Dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik.